Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Aiting TV. Dalam berita kali ini, Bang Mimin akan memberikan salah satu informasi yang menarik seputar Ayu Ting Ting. Dan untuk kalian baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat berita terupdate seputar Ayu Ting Ting. Oke, lanjut. Baru-baru ini Ayu Ting Ting dibikin heboh. Penyebabnya mantan istri Angie Baskoro itu pamer foto bareng dengan pria ganteng. Bahkan postingan Putri Abdul Rojak itu membuat Iis Dahlia memberi komentar menohok. Diketahui Ayu Ting Ting memposting lewat akun Instagramnya pada hari Kamis. Ternyata pria itu adalah pemilik Parah Karpet, tempat penjualan karpet mahal dan berkualitas. Di postingan itu, Ayu membuat dengan caption "Thank you banget, Parah Karpet Official. Semua karpetnya keren banget, perfect dan cantik semua," ucapnya Ayu. Bisa dilihat ya para Aitinglicious, saat itu Ayu tersenyum dengan ciri khasnya dengan dilatar belakangi karpet. Dan kemudian di foto kedua, Ayu dan pria itu berfoto bersama Abdul Rojak dan Umi Kalsum bersama seorang perempuan. Kemudian foto yang ketiga, Ayu berfoto dengan pria dan perempuan tadi. Dan foto keempat, kelima, dan keenam, Ayu berfoto dengan perempuan itu dan juga berfoto dengan Umi Kalsum sambil duduk. Oke para sahabat, bisa dilihat ya dengan senyumnya yang dengan ciri khasnya Ayu kelihatan bahagia banget. Kalau menurut Mimin sih itu hanya teman. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan berkomentar di bawah ini. Terima kasih.